better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. Pada awal Juli hingga akhir bulan, Batam dibanjiri buah rambutan. Hal ini terlihat banyaknya pedagang buah dadakan yang lapaknya penuh dengan buah rambutan segar yang dijajakan dari harga mulai Rp15.000 hingga Rp25.000 per 2 kilo. Dio, salah satu pedagang rambutan yang berada di simpang perumahan PLN Batam Center, mengaku buah rambutan ini berasal dari Tanjung Batu, Bintan, dan juga berasal dari negara jiran Malaysia. Menurutnya, seperti kebiasaan, musim buah rambutan ini akan berlangsung kurang lebih sebulan dan akan berganti dengan musim buah yang lainnya. Sekilo? 15. Apalagi musim ya? Iya, lagi musim nggak? Udah banjir ini. Oh, dari mulai kapan nih? Udah 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Biasanya kayak gini banjir sampai kapan nih? 1 bulan lah. Tak hanya buah rambutan, beberapa buah seperti durian, manggis juga mengalami hal yang sama. Pantauan di lapangan, pengunjung berdatangan untuk memborong buah rambutan dengan harga yang ramah di kantong untuk per kilogramnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Terdepan melaporkan. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us